Karena minyaknya sudah panas, kita langsung masukkan saja bumbunya ya. Masukkan asam kandis, kemudian beri salam. Assalamualaikum. Oke, jangan lupa diaduk-aduk agar masaknya merata. Tunggu dulu ya sampai masak dan tidak ada lagi namanya bau lagi. Tambahkan kecap sedikit ya, ya agar ada rasa gurih manis. Sudah masak. Aduh, baunya. Bumbunya pun juga masukkan bumbu apa, garam dan penyedap rasanya. Masukkan potongan ayam ke dalam kuali. Aduk-aduk lagi agar bumbunya meresap ke dalam ayam. Kita tunggu ya sampai meresap, baru masukkan santannya nanti. Sebentar, ini belum meresap. Santan. Tambah santan ya. Mantap sekali nih. Tunggu dulu. Tunggu sampai mendidih ya, baru nanti masukkan terongnya. Nah, ini sudah mendidih. Kita masukkan terong. Terong bulat atau terong hijau ya. Nah, ini mantap nih. Nah, ini terong. Kita tutup sebentar supaya tidak terlalu keras. Nah, kita tutup ya, agar terongnya cepat empuk. Buka. Wow, mantul terongnya. Ayamnya juga mantul. Terong hijau. Oke, sudah masak, kita makan. Oke, Kak. Oke, udah sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan.